face by my baby. Halo, ketemu lagi di channel saya, Om Wit Bukan Main. Jadi hari ini saya mau bikin video tutorial bagaimana cara menurunkan ban serep di mobil all new Suzuki Baleno. Ini Suzuki Baleno terbaru tahun 2021. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini, di like videonya, di share dan di komen. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi langkah yang pertama, kita buka dulu pintu mobilnya. Ini Baleno sekarang dia sudah keyless ya. Ini tekan sekali untuk membuka pintu kanan aja atau sisi supir, dan pencet lagi kedua kalinya untuk membuka kunci seluruh pintu. Terus kita buka bagasinya. Sekarang bagasinya sudah terbuka. Di sini bisa kita lihat, di sini ada beberapa perlengkapan seperti dongkrak dan kunci ban. Terus di dalam sini ada kanebo dan sebagainya. Ini kita turunin dulu. Terus kita tinggal buka ini ya, seperti alas ini ya, kita buka. Kita tarik aja. Kita tarik ke atas dan langsung terlihat ban serepnya. Ini bisa kita lepas aja nggak apa-apa, kita turunin. Ya. Nah, ini ban serepnya. Dia ban serepnya lebih kecil ya, dan ini velgnya velg kaleng. Jadi beda sama keempat velg yang terpasang. Dan ini adalah spesifikasinya ya. Ini maksimal 80 km per jam kecepatannya. Dan ini tinggal kita putar saja ya ke kiri. Buka ke kiri. Ini adalah penguncinya biar bannya nggak lepas kemana-mana. Kita buka. Oke, sudah terlepas. Habis itu kita tinggal angkat aja. Ini ban serepnya nggak berat tuh, ya. Dan sekarang ban serepnya sudah terlepas. Ini berhubung mobilnya masih baru, jadi kembangnya masih bagus ya, ada garisnya, belum pernah dipakai. Terus ini adalah perlengkapan untuk ganti ban ya. Di sini ada pengait, ini untuk memutar dongkrak. Ini adalah kunci bannya. Ini kunci bannya. Kemudian di sini ada dongkrak gunting. Dongkrak guntingnya belum dibuka sama sekali karena mobilnya masih baru banget ya. Kemudian di sini ada towing ya. Ini besi untuk towing ya. Terus dari sananya ini juga dapat ada kanebo ya di dalam. Di dalam sini ada kanebo, ada kunci-kunci ya, untuk kondisi darurat di jalan misal. Terus obeng-obeng, ya standar lah, standar perlengkapan mobil sekarang. Terus di bagian bagasinya ini ada segitiga pengaman, ini juga belum pernah dipakai. Masih komplit ya, ini mobilnya masih baru banget. Segitiga pengamannya adanya di sini, di belakang ban serep. Oke, jadi kondisinya kayak gini ya, kalau ban serepnya dilepas.
Oh iya, karena ini ban serep, jadi kalau bisa rutin ya buat ngecek anginnya. Jangan sampai pas ban mobilnya kempes di jalan, terus ganti ban serepnya ikutan kempes karena kurang angin. Jadi butuh perawatan juga, pengecekan juga, terutama di bagian tekanan udaranya. Oke, jadi gitu aja tutorial singkat dari Om Wid Bukan Main. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Please, bye, bye.